Seorang nelayan asal Kelapa Kampit, Belitung Timur, Husni Seraya, 65, ditemukan tewas di perairan Desa Mentawa, Kelapa Kampit, Kamis, 16 Februari 2023, pukul 9.40 waktu Indonesia Barat. Dia sempat dilaporkan hilang oleh keluarganya karena tidak kunjung pulang dari kemarin. Diduga Husni tenggelam saat mukat dan tidak bisa menyelamatkan diri, Komandan Tim SAR Gabungan, Fernandus Nadabdab mengatakan nelayan itu ditemukan 100 meter arah timur dari lokasi awal dia pergi mukat. Korban sudah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Langsung kami bawa ke Puskesmas Kampit untuk divisum, kata Fernandus kepada Pos Belitung. Kamis, tim SAR gabungan sempat mencari korban sekitar 2 jam sebelum ditemukan mengapung di perairan. Fernandus bilang awalnya Husni pergi mukat menggunakan jaring pada Rabu, 15 Februari 2023, pukul 15 waktu Indonesia Barat. Biasanya dia pulang malam hari, namun sampai pukul 0 WIB tak kunjung pulang. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel ini.